Udah bener belum? Cincit-cincit pak, cincit. Oh cincit-cincit. Jadi ini di Batam ini ada sanggar tari yang tiap hari latihannya terus menerus, tapi karena pandemi agak berkurang. Ini anak-anak muda masih tetap menari, gini kan keren. Silakan Bapak ambil siriknya. Dikit aja kan? Iya, dicoba boleh Pak. Ya. Selamat datang Bapak. Ada yang pelajar nggak? Ini pelajar Pak, ada pelajar. Ini semua pelajar? Iya. Kenapa kalian mau nari? Mungkin ada hobi. Masih kosong kan pandemi juga kan Kak. Ayo cari kerayatan Pak. Oh, biasanya dipakai di apa? Acara-acara kerayatan, acara-acara nikah sama acara ini Pak. Pernikahan. Oh, itu hiburan. Jadi kalau di sini ada terakhir itu joget lambat namanya Pak. Jadi yang paling senior siapa? Ini senior Bapak ya. Sama yang udah berapa tarian? Lebih dari 20 Pak, insya Allah. Lebih dari 20? Iya Pak, kan Nusantara, Indonesia kaya dengan budaya Pak. Oh keren. Oke. Yang paling sulit kamu latihan tari apa? Kalau kita basicnya di sini traditional dance, ketika kita dikasih job untuk modern dance, itu kami agak sulitan, sedikit sih. Tapi kami berusaha untuk belajar terus. Paling seneng gitu tari apa? Reok Ponorogo Pak, kalau saya. Pantes kamu kayak reok. Pandemi kemarin kita ikut lomba virtual Pak. Nari virtual? Iya. Yeah. Selama pandemi ternyata mereka bisa eksis ikut lomba menari virtual. Jadi kata kamu mesti nggak mati langkah kayak mereka ini. Ternyata sudah sejak SD latihan. Iya. Yeah. Sejak dari TK keren. Betul. Sejak dalam kandungan? Loh, ini mah turun terus gitu. Dari SD Pak. SD juga rata-rata. SD juga. Di sini SD ada ini enggak? Apa kayak ekstrakurikuler nari atau dari sekolah? Iya. Oh, masih keren ini semua masih menari begini kan. Jadi mereka sudah belajar cuman mereka udah mendalami ke sanggar, kita memperbaiki yang pakemnya gitu. Jadinya gerakan dari segi detail gerak sama hitungannya gitu. Udah bener belum? Cincit-cincit Pak, cincit. Oh cincit-cincit. Oke.